rapinan ya. Tolong untuk saya minta desain bunganya berikan yang sempurna, ya. Sesempurna mungkin ya, yang tolong terbaik untuk hari ini. Ini dirapiin, ini diahmatin. Diahmatin. Tulisannya gimana? Menyala kikiku, OTW jadi ibu. Semoga tetap asai dan gemoy. Asai! Asai dah gemoy. Asai, gemoy. Acara udah mau mulai, bos. Spesial hari ini gue udah mempersiapkan sebaik mungkin. Karena di sini ada MC. Ini MC gue kira tulang kering. Tulang kering berarti. Tulangnya ditelepon dong berarti. Kering. Asai. MC ini bisa mengeluarkan kuas-kuas, ini, Pak. Ada kuas-kuasnya. Karena sejatinya lelaki itu gak boleh bercerita. Tapi. Sejatinya lelaki itu harus bekerja dan bukti nyata. Jadi. Apa ya, gak terlalu basa-basi lah intinya gitu. Tapi kita lihat Fajar nih. Sekarang Fajar sad boy. Sorry gue. Gue gak bisa disogok. Kenapa? Serangan Fajar. Jangan begitu dong. Oh bukan. Ini beda, ini Fajar Sad Boy. Dia sekarang udah sukses menjual pakai kesedihan-kesedihannya. Apapun momennya, dia pasti selalu sedih. Meneteskan air. Meneteskan air mata. Pak Fajar, tapi Fajar tahu gak? Enggak tahu sih. Hari ini aku datengin tamu. Itu spesial buat acaranya Kiki. Bukain dulu. Tamu. Astagfirullahaladzim. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ayah baru datang. Ini ayah. Mauin buat anak. Buat anak? Buat Kiki? Ya. Ya Allah, makasih ayah udah repot-repot. Ini ayahnya Kiki. Ya. Ini ayah duduk. Ini rumah Kiki kan? Iya rumah Kiki. Ini rumah Kiki. Duduk ayah. Ayah duduk. Ayah masuk megah banget. Megah banget kan? Ayah kesini sendiri. Sama mama. Sama mama di mana? Oh di dalam sini mama. Mama di sini. Kadoan buat anak. Oh kado. Makanan buat anak. Oh ini makanan buat anak. Mamanya lagi nunggu di tempat parkir. Kok ditunggu? Kok mama ditinggal di tempat parkir? Tak kalau dibayar 2.000 bagaimana? Parkir motor. Tukang parkirnya lagi pulang. Ayah bilang gantiin mah. Jadi tukang parkirnya lagi pulang. Mama suruh gantiin parkir. Ya Allah. Ayah. Ini bawa apa sih, ayah? Apa sih ayah? Berat banget nih. Kado ya buat Kiki ini ya. Kado. Boleh nggak dibuka? Ya boleh, nggak apa-apa. Dibuka. Boleh. Tapi khusus ini bagus buat Kiki mah. Iya. Ini istimewa. Spesial ya. Spesial. Spesial. Dari seorang ayah ke anak. Okay. Ayah, bagaimana perasaannya dikit lagi ayah ingin mempunyai cucu? Senang banget. Ya itu makanya ayah beli kado. Sampai nggak tidur. Beliin kado buat Kiki. Ya Allah. Agar supaya ada rasa bahagia itu melimuti si Kiki dan mantu ayah. Amin. Solid. So sweet kali, so sweet. Kalau ayah kan orangnya sosialita. Sosial. Jadi nggak tega kalau ini. Ini kita boleh buka? Bisa buka ya? Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa? Boleh ya kita buka ya? Kalau nggak mau. Bukan ini. Bukan ayah. Emang lagi gerah. Nah ini Jar. Ini Jar. Oke, buka yuk. Ayah bantu nggak boleh? Boleh. Satu, dua, tiga. Wah, udah siapin. Keren kan? Mainannya bagus untuk anaknya Kiki, ya. Cuman jangan sesuai hobi ayah dong. Mancing nih, enggak. Pak Asli, mohon maaf, ini cucunya keluarga belum masuk dari joran nih ya. Maksud ayah kenapa ayah beliin kado seperti ini? Iya. Karena ayah jangan sampai cucu melupakan hobi ayah. Tetap. Pada saat lagi galau, kita langsung ke bank, kita setrek. Itu sebuah kos dari ayah. Oh. Apabila kamu galau, kita bawa ke empang, kita strike. Ngomong-ngomong. Ayah malah gak keluar-keluar. Nah, anak ayah ada di dalam. Lagi siap-siap. Di kamarnya Kiki, ini kan rumahnya Kiki. Oke, kita udah pengen ketemu nih. Pengen ketemu banget, udah kangen banget emang. Udah lama nih gak masuk-masuk. Ada lagi loh. Ada, wih banyak. Ah ini. Ada mama. Mama. Sembunyiin. Mama. Jangan mama. Bisa-bisa begini. Kok bisa-bisa sih satu mobil? Sini, Ma. Nih. Oh, iya. Iya. Tuh, Ma, ada cowok manggil tuh. Mama. Kita kenal ya, tuh, Ma. Nantiin kesukaan Kiki, makanannya. Oh, ini kesukaan Kiki. Iya. Masakan kampung. Eh, ini ayah kasih tahu kalau kemah.
beli baju batik. Apa tuh? Inilah istriku yang cantik. Mama, bawain apa itu buat Kiki? Itu kesukaan Kiki, mau bawain apa dia. Ada sayur asem. Ini sayur asem yang mana? Asem. Ini. Ada goreng oncom. Sama itu ikan blado. Oh, kalau boleh tahu itu masakan kesukaan Kiki. Kiki semua tuh seneng itu ya? Iya. Yeay. Apalagi pada saat kemarin menjelang ke 4 bulan tuh itu selalu bisa masakin itu. Oncom. Ini, kita masakin oncom terus. Pokoknya masakannya aneh-aneh gitu dia maunya. Masakannya? Iya gitu, anehnya ngidamnya itu. Ngidamnya aneh-aneh ngidamnya. Minta pecak oncom juga macam mama. Itu masa aneh. Oncom masa aneh. Yang aneh mah minta goreng singa tuh aneh. Oncom. Udah siap semuanya berarti ya? Iya. Nah sekarang kita bawa Kiki buat surprise-nya pokoknya. Pada duduk semuanya boleh di sini? Ibu di sini, Bu. Oke, teman-teman. Ada di Papa sana. Di sini. Kedua mempelai. Ada di tengah-tengah nanti Kiki. Iya, di sini. Ayo sono boleh. Sama Ibu. Nah. Ini makanannya gua pindahin dulu ya. Kita pindahin dulu ya. Nah, Bapak Ibu sudah siap. Tadi kan penasaran banget, udah kangen banget sama Kiki kan? Tadi Kiki sebentar dandan dulu. Tapi kalau aku perhatiin ya, hamilnya Kiki tuh cantik banget. Amin. Iya ya, katanya kalau orang-orang bilang katanya anaknya cewek. Gitu ya. Tapi apapun itu yang penting sehat ya. Ini dia Kiki Saputri. Ya Allah. Ada apa sih Kang Ate? Ya Allah. Ya Allah adekku. Ini kenapa sih kok aku digini-giniin? Kenapa diginiin sih Ate? Ini mau milih hadiah citanya. Ini biar Kiki gak suka mengkotak-kotakan orang. Ini palanya kotak, kalau saya buka bukan Kiki. Apa? Dalamnya tantri. Tantri kotak. Berhasil. Saya buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak saya buka, kalau emang beda bukan anaknya saya suka lagi. Sorry. Matanya dibuka pakai pola. Nah. Wah, kita kedatangan kameramen. Kiki, ya. Tanpa sepengetahuan Kiki. Tanpa sepengetahuan Kiki. Kita menghadirkan orang tua Kiki. Iya. Serius? Lihat suaranya. Kebeneran. Orang mau kasih dikerdi. Ya Allah. Si mama sama si ayah. Tadi waktu. Kamu keluar ayah bingung. Kok bingung? Kamu dimasukin kotak. Kotak. Jadi ingat pemilu waktu kita milih sehari. Kata gua mah jangan ngundang dia. Udah lebih lucu lebih murah lah. Gua bilang undang yang palsunya aja. Asli. Ya ampun dah. Ini spesial, kita udah ngedekor dari kemarin untuk menyambut, ya kamu kan jadi ibu nanti. Makanya gitu. Lo kemarin gak boleh lewat sini kan? Hah? Jadi lo lompat kan? Iya, langsung kok keluar lo gak bisa. Ya Allah makasih datengin orang tua aku ya. Iya benar dong. Surprise. Emang udah spesial. Berapa lama gak ketemu papa? Berapa lama ya? Ada setengah jam. Cerita aja kan orang udah kayak sedih begitu, udah lama banget gitu. Berapa lama sih gak ketemu Kiki? Kayaknya kangen banget kan. Kiki kan hari-hari sibuk terus. Pasti kangen dong. Tanya mamanya. Pasti mama kangen gak mah? Ya kangen lah pasti. Anaknya jangan ketemu. Sekarang pas udah rumah tangga nikah ya sibuk juga. Jarang ke rumah mama juga. Oh, jarang. Iya. Aku sibuk urusin chef di sini soalnya. Oh iya benar. Iya kan? Ini yang dia handle. Jadi mama yang datang ke rumahnya. Mama yang datang ke rumahnya. Kau kangen? Iya, mama datang. Mama, aku kangen. Aku pengen makan ini tadi pecak langsung, apa. Bawain. Mama yang bawain. Mama yang bawain. Bukannya apa-apa, bukan aku gak mau main ke rumah mama. Ah. Pas kesono mobilnya gak masuk gang. Tapi aneh memang sekarang. Iya pak. Oh zaman dulu kan ayah. Gayung maranin tempayan. Iya. Oh, kayak sekarang tempayan maranin gayung. Oh, iya benar. Kebalikannya ya, Pak. Iya. Mending nyamperin apa kagak dapat transferannya. Ya. Tadi ngeluh. Tadi ngeluh katanya kalau begitu urusannya mah ya terbalik.
Kiki, mohon maaf. Makasih udah bikin kayak gini repot-repot. Emang pada punya duit apa? Ya, pacara duit sih ya kita biar kata anak udah gini jangan suka ngecilin, Ki. Kita mah enggak hitung-hitungan orangnya. Apalagi sama teman. Kita kan orangnya terbuka ya, Ki ya. Belak-belakan transparansi apalagi melalui biaya kan. Ya mohon maaf dibayar aja deh. Ini tagihannya, Ki. Gue sih kaget segitu. Iya, aku sih kaget. Tuh, coba apa aja tuh, Ki? Dekor, oke, masih oke lah. Kembang, iya. Kok ada Pak Asli masuk? Kalian. Lah, harus ada biar moodnya bagus. Masuk dalam sini juga. Kan punya kontaknya Bapak. Iya. Nitip ya. Nitip. Tapi sebal. Dancer 3 buat riders Pak Asli. Kok ada ya? Dia butuh. Nyambutan di parkiran. Yang Batavia tapi. Yang Batavia. Artinya kan Batavia dancer. Iya. Waktu, Ki. Jaga waktu. Oh, jaga waktu. Jaga waktu. Ujung-ujungnya mah sama aja aku yang bayar nanti. Gak bisa minta endorse apa endorse? Gak bisa, ini semuanya cash. Kemarin sih udah ditalangin pakai duitnya Ate. Ya udah mau talangin. Oh, alhamdulillah. Gue 6 hari kagak makan ini. Iya. Oh, agak puyeng. Emang gak cair dari yang YouTube? Dari yang YouTube cair kali ini. Jadi berapa semua? Wush, saya bayar nih. Ayah bayar nih. Kagak nanya doang. Ngapain berdiri ngangkat? Lebih lagi. Ada tamu lagi apa bagaimana nih? Siapa? Sepada. Oh, itu ambil tuh. Hah? Ah, iya. Ada? Oh. Ada yang ngirim parcel, cuma ada orangnya. Biasanya kan kalau cerita tuh sang kodok nih sang pisang kan. Nih, gua ada ucapannya. Apa katanya ucapan itu? Selamat atas kehamilan Kiki. Dari? Bye, bos pisang. Bener. Di belakang ada tulisan. Apa tulisannya? Putra itu. Kayak ucapan ulang tahun ya? Iya. Panjang umurnya serta mulyono. Mulia. Iya. Kali. Lah, ini dari bos pisang. Dari bos pisang. Masa iya anak presiden ngasihnya pisang doang? Iya. Harusnya apa aja? Anak presiden kan nggak mungkin ngasih pisang. Iya apa? Masih proyek. Kayaknya bukan buat aku deh. Buat apa nih? Buat Bang Ate kayaknya. Kok bisa? Kok bisa? Salam perpisangan. Jangan kemana-mana, sudah di OTW pokoknya. Zupasup di mana? Catering sih, catering. MC ini dong. Tuh ada bel. Ada bel, ada bel. Tolong, tolong Mas Fajar, Mas Fajar tolong. Jangan Fajar. Jadi orang suruh masuk, lu nya keluar ya. Iya. Ya baru di sini masuk suruh keluar. Juga. Masuk semua dua-duanya. Tapi senang banget loh hari ini. Happy kan kamu hari ini. Kamu ya. Kamu terkejut dong pastinya. Pasti datang. Dari siapa Mas? Wah ada bunga. Nih, bunga dari kurir. Dari kurir? Ya, pengirimnya siapa? Yang nganter pasti kurir, kamu ada pengirimnya tapi. Pengirimnya siapa? Yang ngasih. Cantikku, cintaku, sayangku, selamat jadi ibu. Kesayanganmu, Khairi. Lah kok dia cuma ngirim lewat kurir, Ki? Iya, emang dia nggak nganter sendiri. Saya penasaran, pengirimnya siapa? Mana ini pengirimnya? Coba cek dulu. Pengirim, halo Bapak pengirim. Halo. Halo Pak. Oh, ada ini dia. Ada orang. Ya. Sini. Lu bilang itu kok suami gue. Ini suaminya. Mirip ya? Saya. Airi. Wet. Sampai mata kaki ciumnya. Lu banyak banget. Udah suami istri mah bebas. Lu gak boleh ngirim makanya lu suami istri dong. Ya ampun. Wah, kayak ayah coba kayak yang di Kiki tadi. Gak usah. Bang ayah kalau ketemu mantu tuh kagak enak kalau gak ada pantun. Sikat ya, sikat ya. Ke pasar setu naik sampah. Aduh ketemu mantu yang tampan. Bagus banget. Udah murah. Balik. Jalan-jalan ke atas genteng. Cakep. Ayah ketemu ayah yang ganteng. Ayah ganteng.
kunci hebat. Ini langgeng ini. Ini begini tiap hari. Makanya kita kagak ada ngobrol, adu pantun. Duduk dulu, Papa, duduk, duduk, duduk semuanya, duduk dulu, duduk. Jadi awali sama akhiri ini ngapain, Gus? Awali akhiri. Awal akhiri ini kan namanya akhiri. Ya ampun, saya kamu juga akhirnya ketemu. Diundang sama Bang Ate sama Bang Diki ke sini. Iya. Yeah. Oh, buat surprisein acara ini. Kok kita suami istri kok kayak enggak serumah ya? Iya juga ya. Iya juga ya. Dia juga. Kok dia surprise? Kok suami kok kaku banget masuk ke rumah sendiri ya? Tapi teman-teman biasanya kalau ada acara 4 bulanan gini kan ada bubur merah, bubur putih biasanya kan. Ya. Oh iya. Kita udah siapin karena itu ada polusinya biasanya. Filosofi. Ada polusinya. Ada buburnya. Buburnya. Oh, aku baru tahu kalau 4 bulanan ada bubur. Gak apa-apa. Bubur abang putih. Ya. Niatnya baik juga. Niatnya baik ya, Mah ya. Tuh, Mama boleh ambilin mungkin. Ntar Diki yang pegangin. Emang filosofinya apa, Bang Diki? Ini untuk menangkal bala. Ya. Ini biasanya paling kental adat Jawa ya? Iya, oh, iya. Pegangin, coba itu, pegang tutupnya. Nah. Ini kan untuk sebagai apa ya? Antisipasi biar tidak ada ya hal buruk menimpa. Betul. Berarti misalkan ini dia hilang nih. Kan torok bala bukan tolak bale. Boleh disuapin, disuapin ke Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Romantis. Semoga bayinya sehat terus. Amin. Sampai nanti persalinan. Amin. Semoga Kikinya juga. Kikinya juga sehat terus. Amin. Airinya sehat. Amin. Itu apapun yang kita hajatkan hari ini semoga di dijabah oleh Allah. Amin. Amin. Sayang kamu suapin aku dong. Iya, aku suapin. Tapi dari mulut kamu boleh kan? Itu boleh. Itu boleh, tapi di rumah. Jangan berongke. Tapi di kamar boleh. Yaudah aku suapin kamu sekarang aja. Besok-besok kalau dia minta kunyahin, kunyah-kunyahin telan ya. Biar dia lapar. Ayah enggak. Ayah mau. Dia kan juga pengen romantis juga. Asik. Ayah mau. Mau ayah. Nih, ambilin buat ayah nih. Ambilin buat ayah. Ambilin. Ayah sama mau suap-suapan juga. Ayah suap-suapan dong. Ayah di umur yang setua ini masih tetap romantis loh. Romantis ya. Kalau bisa mah sampai seumur sehidup semati. Masya Allah. Tolong dong kasih musik. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Nyapin mama. Sekarang ngalir nyapin mama. Masih baik. Kita bikin. Udah ya. Doanya apa doanya ya? Doanya apa ya? Doanya kita semua keluarga mudah-mudahan Allah melindungi kita yang ada di semua di sini di OTW semoga terus jaya. Amin. 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 Aduh makasih ya ini sampai repot-repot bikin apa? Enggak cuma itu, Ki. Enggak cuma itu, Kiki. Kita juga punya sesuatu buat Kiki. Hadiah untuk Kiki. Itu buat aku. Iya dong. Ini aku butuhkan banget ini. Ini kalau nanti kan kalau ibu-ibu hamil tuh biasanya olahraga? Olahraga. Pakai ini kan. Biar dia bisa buat senang. Buat senang. Buat senang gigi, buat kuat. Nah, eh sayang. Iya. Pegangin. Maksudnya pegangin. Nah. Takut jatuh, takut jatuh. Iya. Kan suami istri cuma pegangin gini aja. Iya. Oke deh. Ini ada bantal hamil buat Kiki. Ya ampun. Buat calon ponakan. Ini ada bantal hamil cuma kita enggak tahu dia hamil siapa. Nek, buat calon ponakan, calon temannya Jan Ete. Oh iya. Wah, dapat jabatan. Dibuka ya, dibuka ya. Boleh. Jangan bukan temen aja, terus kan Mas Kesan udah ntar lagi mau lahir. Oh iya, barengan. Ya. Anaknya satu letingan berarti sama anak Kiki nih. Anaknya tadi gue keplak-keplakin lah. Galak. Galak kah? Besti. Brother bro. Alhamdulillah, gak usah beli lagi sayang. Pokoknya kalau misalnya nanti diambil agama aku, kita viralin ya. Parah banget. Oh, buat ikut dong. Iya, cuma gimmick depan kamera doang. Alhamdulillah. Aduh gede banget, Masya Allah. Ini apa ini, bukan harga kan? Biar sehat, nak, biar sehat, nak. Bukan. Oh, ini iya, bantal. Oh, ini bantal.
Yeah. Bantal hamil. Bantal hamil. Ini satu lagi dari aku dong. Apa itu? Rahasia dong. Oh, rahasia yeah. Buka. Boleh dibuka. Ini lucu dibuka. Banget deh kipas kondangannya. Bukan. Bukan. Iya, bisa banget bikinnya. Teman-teman aku pada bawa kado, kok orang tua aku enggak ya? Itu tadi udah dibawa. Udah dibawa tadi makan tadi. Makanan tadi udah dibawa, Kiki. Ini apaan, Bang? Yeah. Korset. Korset. Oh, benar-benar. Aku beli dua ya sebenarnya buat aku sama. Lo ambil juga. Cara makanya gimana sih Bang Diki? Contohin. Bebet aja langsung sini dibebet. Oh, pokoknya nanti ini buat abis ngelahirin ya. Abis ngelahirin biar perutnya kagak kendor. Alhamdulillah, tolong ditunggu yang lain ya yang pada kirim-kirim. Iya. Nyangga perut itu buat nyangga perut. Asyik banget. Eh, tapi gak adil nih. Hah? Gak adil. Kenapa? Dulu mama lah hamil sampai 12 bulan gak ada ngasih ke Pak Hadi. Oh, 12 bulan? 12 bulan lama banget ya. Nungguin kado, gak datang-datang. Kita tahan. Eri, gimana rasanya untuk dirimu menjadi seorang ayah pada akhirnya nanti? Alhamdulillah senang ya. Happy banget ya. Happy karena kemarin kan sempat gagal juga. Iya. Nanti tiba-tiba dengar kabar, waktu itu Kiki hamil kayak... Ternyata Allah masih kasih kita kepercayaan juga. Iya. Yang penting kan satu, Kikinya sehat, bayinya sehat, itu. Jangan terlalu capek-capek banget dianya. Gak boleh capek, lo gak usah syuting ya. Nanti, kan ada waktunya. Gak boleh capek. Itu kalau capek yang ini harus. Iya. Karena di petakilan, Bang. Petakilan kan gak bisa diam. Gak bisa diam. Parkur kata iya, kemarin. Jangan sih, jangan kata gue. Kemarin di rumah salto-salto deh, Bang. Itu lagu anak ya, salto. Salto, aku sayang Ibo. Asoy. Pas dikasih tahu sama Kiki pertama, rasanya gimana, Eri? Masih nggak percaya waktu itu, karena waktu itu kan pas dicek garisnya apa kayak masih samar. Iya. Terus mualnya tuh nggak intens. Mm-hmm. Akhirnya pas waktu samar itu yaudah kita ke dokter aja lah yang buat pastiin nggak tuh pas lagi dicek beneran hamil. Karena itu baru banget kita pulang dari Thailand waktu itu kan. Dari Thailand kan. Kita masih Thailand kan. Jalan, capek, makan udang mentah, cumi mentah. Ternyata tuh kondisinya udah lagi mengandung. Tapi emang udah dasarnya Allah kasih jadi dia mau makan yang mentah kayak gimana juga. Iya, malah jadi mateng, ya kan? Nah kalau ayah sama mama, taunya Kiki hamil dari kapan tuh ya? Iya. Oh kalau, mama yang sering dicurhat. Nah, kalau mama. Antara perempuan sama perempuan. Dia sering juga tuh mama, kalau ayah kemana ya? Bawa joran. Ayah terlalu... Pulang-pulang. Kalau Kiki tahu, ayah tuh sibuk. Sibuk. Jadi ngeliat situasinya baru bicara. Keren. Mau ngasih kehamilan ini setelah 4 bulan baru ngasih tahu. Ini pas tahu syukuran baru. Syukuran baru kasih tahu. Mama rahasia kan. Soalnya ayah suka bocor kan ayah. Iya. Gimana mama? Aja mama diam-diam aja. Mama pas tahu Kiki hamil gimana rasanya? Senang banget, alhamdulillah mama. Siapa yang ngabarin saat itu? Ya Kiki sendiri. Aku. Karena kan udah mulai mual-mual, udah mulai ini kan dia nggak tahu cerita ke siapa kan. Mama kan udah pengalaman juga. Iya. Ayah juga tahu pada saat bilang minta. Sebenarnya ayah juga tahu. Tahu. Waktu jalan 2 bulan itu ayah udah tahu, udah punya firasat. Pada saat minta masakin oncom, cara asam itu udah tahu. Berarti kayaknya si Kiki ini hamil lagi. Tuh, cuman ayah kan nggak mau sesumbar. Apa dalam bahasa Inggris itu artinya apa ya? Take and give aja. Take and give. Ayah happy gak ya punya menantu kayak Harry? Kalau bisa diutarakan hari ini mungkin ayah bisa mengucurkan air mata. Kenapa pas perjalanan. Itu sangat terharu. Dan juga bisa memberikan inspirasi buat ayah. Walaupun ayah orang tua, pengalaman banyak, tapi tetap kan yang merasakan semua itu mantu dan anak. Iya benar. Gitu. Jadi ayah ambil kesimpulan, ini lewat pelajaran kita semua. Buat yang masih muda-muda, jangan pernah putus asa. Kan cuma tanggapan ayah. Udah pakai sepotipasi. Sakit happy-nya. Bisa berbagi kepada yang lain. Oh. Kan, kita bisa lihat kan,
kalau mama kan tipenya pendiam. Yeah. Kalau ayah kan banyak ngomong. Jadi seimbang, apa bahasanya seimbang ya? Balance. Si makin penasaran ya. Makin penasaran. Ini gimana keluarganya dia dalam menjalani hari-harinya kayak gimana? Benar. Apalagi saat rumah bareng ayah. Aduh. Ya, dan pengen tahu kan bagaimana mereka berdua bisa ketemu. Oh, iya, penasaran gue tuh. Ibu, ya. Ntar cerita ya. Pertama kali bisa ketemu sama ayah ya. Ya, mama dijebak di empang tuh. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di hotel. Hotel. Apa Kiki saya? Keluarga aku kumpul semua, duitnya ke aku semua. Iya ya, ke Kiki semua. Kiki manajemen. Kalau boleh tahu Kiki potongan buat ayah berapa persen biasanya? Mohon maaf bang, baru mau dipotong, dia sudah minta transfer duluan. Bagus ya, bagus ya. Mantep ya. Ntar nih kelar acara, itu udah turun belum Kiki dari hotel? Ayah, boleh cerita dong kali pertamanya ketemu sama mama. Jadi dulu ayah nih, ini kan beliau orang Garut. Iya, Garut. Beliau ini mantannya orang Garut nih, ayah orang Bekasi. Iya. Berapa jauhnya Bekasi dengan Garut? Jaraknya sangat jauh sekali berkilo-kilo. Tapi karena menggebunya rasa cinta, jadi terasa dekat. Karena cinta terasa dekat. Nah dulu, motivasi awalnya ke Garut mau ngapain nih, Mak? Ayah ikut saudara. Ikut saudara ke Garut. Ngapain tuh? Dajakin kan, ngapain? Di sana kan banyak empat. Awalnya mancing dulu, Kak. Awalnya agak jauh ya, dari ya. Jadi gini lah. Itu benar. Mancing ikan dapat mama. Iya. Ya sekalian. Terus ngeliat mama lagi ngapain waktu itu? Ya kalau ya sih memang gak ada niat sih. Iya. Yeah. Cuma begitu melihat ada kembang desa pada saat itu. Karena pada saat itu begitu nyampe di sana di rumah saudara, ayah keluar ke rumah mau ke musola, musola dulu. Oh, musola. Musola. Ya, sholat. Musolat, alhamdulillah. Akhirnya ayah ke musola. Nah begitu pas depan rumah ini gak jauh rumahnya ya dari rumah yang ayah tinggal di Garut. Iya, di Garut. Dari cendela itu ada muka ordeng. Tadi kan kayak ayah ini ada siapa ya? Iya, penasaran. Tadinya ayah perjalanan musola itu sholat tuh udah gak khusyuk tuh. Udah kepikiran terus sama terus ya. Terbayang karena waktu begitu ayah tanya, di situ ada enggak rumah itu? Wih, cakep banget kembang desa. Apa perasaan mama ketika pas ngelihat set ayah lewat? Ayah lewat apa yang mama? Ya dulu kan belum kenal, mama cuek-cuek aja. Jadi keesokan harinya. Keesokan harinya. Singkat cerita. Ayah gitu ada sedikit memberanikan diri. Memberanikan diri. Cowok gentle. Latang langsung ke rumah beliau. Main ke rumah. Main ke rumah mama. Belum kenal padahal ya. Para ngajak pertandingan bola. Ayah kan belum tahu jalan di sana kan. Iya takut nyasar kali ya. Ayah waktu itu ngakunya di Jakarta, di Bekasi kerjanya apa waktu itu? Iya. Kan ditanya dong namanya siapa? Ini siapa? Iya, ayah kan tinggal di Bekasi. Ditanya, emang adek kerjanya di mana? Iya. Dia bilang jawab, saya kerja di Biro Jasa. Biro Jasa, kalau waktu itu ayah kerjanya apa? Kenaikin angkot. Ya emang mana jasa, Biro Jasa. Jasa kan? Jasa. Ibu bawa pak sayuran, kayak angkutin ke atas. Iya, itu jasa. Angkutin lagi. Itu juga bentuk jasa, karena kan pakai tenaga juga, teman-teman. Jangan meng-underestimate dong, tolong. Lanjut ya. Jasa. Orang tuanya beliau langsung ketarik. Udah gitu rajin sholat ke musola kan. Oh, rajin sholat. Jadi bukan ke mama, ke orang tua dulu datangnya. Itu yang penting. Jadi ternyata begitu ayah ngomong sama orang tuanya, Pak, mohon maaf Pak, saya ini cuma 3 hari di Garut. Saya udah kenal sama anak Bapak. Kalau memang Bapak ada, saya niatnya sih baik. Kalau memang Bapak baik ini, saya pengen nitip sama anak Bapak. Gitu. Saya nitip nih, saya bawa keseriusan saya gitu. Jangan sampai ada yang ganggu. Setelah itu kata orang tuanya bilang gini,
Ayo masih ingat apa sekarang? Masih tenang-tenang di hati nih. Dek asli. Ayah sih mau ayah apa bapak menjagain aja. Yang penting adek punya bager, apa jujur, baik. Punya tanggung jawab masalah kerjaan nomor 14 gitu. Satu sampai 13 nya banyak. 13 nya banyak sebenarnya. Ayah 3 hari doang tuh di Garut. Pulang ayah berarti. Ya pulang. Kalau dibilang penuh romantika kehidupan pada saat itu. Ayah bawa uang boleh ngumpulin itu 1 tahun kurang lebih 150.000. Ayah ngumpulin. 150.000 setahun. 150.000. Itu udah ngumpulin dari narik angkot ayah. Jadi ngumpulin itu udah ada celengan ayah tebok. Eh ngomong sama kakak sama semua abang, bang tolong anterin ayah, anterin saya ke Garut. Abang ngapain? Ayah mengikat ini. Mengikat ceritanya. Ceritanya enggak ada lawan. Ikat ini sebenarnya ada pegangan. Pada saat ayah kesana bawa uang 150.000 itu, sama kakak sama semua empo udah jadinya ceritanya mengikat. Di sana rupanya udah kebelet. Oh mama ternyata nunggu. Ternyata mama udah menunggu ya. Mana? Ternyata ke orang tua. Oh. Namanya anak kampung kan lut aja sama orang tua ya. Gitu. Jadi kayak enggak tahu ketipu ya. Jadi ke Garutnya bukan mancing ikan ya? Bukan. Mancing kembang desa ya. Kembang desa. Jadi berubah haluan. Berubah haluan. Pak, waduh 150.000. Ternyata di kampung udah gembar-gembor. Udah gembar-gembor. Enggak cerita. Ini aja enggak usah pakai yang ngikat-ngikat. Tapi bahasa Sunda tuh, ya. Enggak ngerti dimanain sama ini nih. Enggak usah ikat-ikat, enggak usah lama-lama. Gimana kalau malam ini kita nikah aja? Begitu. Langsung malam gitu ya. Ayah sedih, terharu. Inilah yang itu kutunggu. Niat ngikat malah langsung nikah. Modal ayah 150.000. Acara habis berapa? Acara. Berapa, Pak? Acara habis berapa, Pak? Acara habis berapa, Pak? Ya, acara ya alhamdulillah. Kalau meriah juga ya, meriah juga mama, ya? Karena dari pihak keluarga mama tuh udah nikahin mama tuh udah siap. Mama tuh anak bungsu. Anak bungsu. Ya abis berapa modalnya jadinya? Modalnya berapa? Ya berapa kali lipat pokoknya. Ayah berarti. Dan yang modal aja. Yang modal keluarga. Ayah dapat momen. Ayah dapat momen itu. Apa yang motong kambing berapa ya? Motong kambing. Motong kambing itu ya? Keluarga ya kalau di kampung kan namanya udah. Dulu mama nikah 19 tahun itu udah besar kalau di kampung kan. Oh, iya, karena ponakan mau 16 tahunnya pernah nikah. Wow. Iya gitu. Jadi mewah banget bang kalau kita lagi foto ya. Pernikahan tuh ya. Iya. Bener-bener yang semua adat diikutin. Kalau aku dengar cerita dari Uwa-Uwa gitu ya kakak kamu tuh habis 1,5 juta. Modal apa asli 150.000. Mau lipat. Oke, dalam hati ya pasti. Iya. Wah cukup juga bawa pegonnya. Kalau 150.000 di kampung segini dapat. Buat pemuda-pemuda, buat pemuda-pemuda semua. Motivasi. Yang memang cuma pegoh tapi pengen nikah. Ilmunya pegang palanya katanya. Ayahnya. Pegang orang tuanya. Nanti kan ekornya ngikutin kan kalau palanya. Iya. Jadi pegang palanya tapi dicekek. Mama, aku mau nanya. Mama kan udah menjalanin bertahun-tahun sama ayah. Iya. Menurut mama ada poin yang paling mama suka enggak dari seorang ayah tuh apa? Dia orangnya enggak pemarah. Diam, kalau mama kan pake. Gak semua omongannya dipraktekin. Gak, kita dengerin gitu. Ya kan? Ayah, iya tapi kameramen kaget juga. Ulang lagi, Ma. Dia nggak pernah nyautin nompok, mau kan gitu. Oh, kalau mama lagi ngomel panjang. Dia diam aja, keluar aja. Keluar aja. Keluar. Emang gak peduli aja. Menghindar itu menghindar. Jadi nggak pernah berantem gitu. Oh itu yang bikin rumah tangga mama. Jadi dia mah pergi aja nggak pernah nyaut gitu. Nggak pernah nyaut. Dia salah, udah nerima dia salah. Tapi aku akuin, maksudnya kalau aku yang ilmu yang aku bawa dari ayah tuh dari aku kecil ya, maksudnya itu tuh ternyata secara gak sadar tuh nempel di aku gitu. Ketika ayah tuh waktu itu bilang, mama lagi curhat. Aku masih kecil tapi nempel gitu. Mama nangis waktu itu. Entah karena diomongin tetangga atau karena apa gitu kan. Terus ayah cuma bilang kayak gini, udah biarin orang begitu sama kita, biarin orang jahat sama kita, asal kita jangan jahat sama orang. Nah itu tuh di aku tuh nempel banget. Jadi kayak,
Oh, ya, nah makanya itu yang aku bawa sampai sekarang. Sekarang. Iya, iya gitu. Poin-poinnya, iya. Itulah poinnya kalau pemancing, penyabar. Bener. Pemancing. Karena nunggunya lama ya. Karena nunggu lama diem, kayak gitu. Dia. Ikan aja ditungguin. Ikan aja ditungguin, apalagi jual istri. Iya. Tapi cukup ya, jangan niru ke anak cucunya, udah cukup. Cucunya udah mama udah ngasih iya. Buat Airi, Airi pernah jalan gak? Jalan berdua sama ayah pernah gak? Pernah, pernah. Pernah? Okay. Apa yang dirasakan? Apa dapat ilmu-ilmu gak? Apa? Dapat ilmu-ilmu gak? Ayah ini kan agamanya kuat. Iya. Jadi di mobil tuh ngomong masalah agama, ya. Politik. Gak bisa dimuji. Terus tadi gimana? Ngomong politik, tapi yang paling penting ngomongnya pancing. Ngomongannya pancing pasti. Pancingan. Pancingan tuh modalnya kayak gini, aku kan gak ngerti ya bang ya. Cuma ngomong, oh yaudah, ya ya, ya ya gitu aja. Nih, kalau kalau kita tadi kan artis ya gitu kan ya bang. Orang kan biasanya kayak, eh, Kak Kiki foto, foto, foto. Kalau ayah mah enggak. Ini ayahnya Kiki gak ada yang mau foto. Mancing, emang mancing juga dia. Baik, emang orangnya baik nih dia. Karena yang bilang tadi biro jasa. Biro jasa, gitu ya. Tahu gak kenapa wartawan betah banget main ke rumah? Kenapa? Dipanggilin tukang bakso. Bagus saya, keren. Jadinya happy ya? Happy, happy di rumah siapa? Walaupun gak ada berita apa, dateng juga. Ya. Yang penting makan. Yang penting makan. Jadi jangan penasaran di kontaknya, handphone aja. Itu tukang bakso, tukang somai, itu karena banyak dia. Jangan, aku pamit dulu ya. Mau, oh ada, iya. Mau ada meeting nanti. Ada meeting. Oh ada meeting. Ada McGregor. Bukan, ada meeting orang. Meeting ada proyek besar. Ada proyek besar. Ada proyek besar. Amin ya Allah. Oh amin. Ya udah saya ngomong. Eh berarti Dana, sampai ketemu lagi ya nanti ya sayang ya. Cium lagi banyak nih. Nah. Nah. Suami istri gak apa-apa dong. Iya. Coba ke ayah lagi. Pokoknya jangan kemana-mana tetap di OTW pokoknya. Asik nih. Ah, ini baju namanya apa nama? Nama, ini apa nih, Mah? Makan nasi liwet. Nasi liwet, liwet mana dia? Lewat. Lewat. Ini menunya luar biasa ya. Iya. Ada daging. Empal. Iya, empal. Ada ayam goreng. Ini bebek. Ayam. Bebek. Bebek. Ya. Bebek. Ayah, sini ya. Ayah, sini ayah. Ini makan-makan nih? Iya dong. Mamam. Mamam dulu. Ikan blado. Mama sini geser. Oncom. 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 Ah, ada pepatah nih. Apa tuh? Habis gelap, habislah terong. Terang. Buah terong semakin melayu. What's wrong with you? Kita makan yuk, guys. Makan yuk, guys. Oke. Okay. Abang mau itu, ikan mau balado. Apa? Ikan balado mau? Ikan sini. Balado boleh. Nih. Oh, mantul ini. Ini oncom, sayang. Ayo. Kita masuk ke sekte. Segmen favorit Ate. Ini biasanya kok sambel kalau di sana kan pedas. Iya. Kenapa ini manis? Siapa yang masak sih? Oh, mama. Oh, aja, bagus. Bisa. Bukannya yang masak Mbak Ina. Ini gak ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ina Tapah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau pakai oncom? Loh, mau. Spesial banget hari ini. Kenapa menunya ini, Bang? Karena waktu aku hamil, masih hamil sih. Maksudnya, pas lagi ngidam kemarin tuh aku ngidamnya masakan mama ini. Oh, iya. Sor asem, oncom, gitu. Daging-daging mah gak masuk ini ke perut ini sekarang. Ini kalau makan kayak gini ya, ingat-ingat masa-masa waktu aku belum nikah gitu loh. Gimana makan ngeriung di rumah. Di rumah. Sama keluarga. Masakan mama biar kata. Kalau makan pakai oncom doang tuh kayak nikmat banget gitu loh. Iya. Tuh. Bahagia ya. Bahagia ya. Sambil lu tuh pernah ada kan ayah kan orangnya selalu bawa happy ya di rumah ya. Iya. Jadi ada aja gebrakannya tuh. Ada aja gebrakannya. Apa tuh contohnya? Dulu kan aku gini mau berangkat sekolah, duit nggak punya, sekolahku jauh. Karena aku tinggal di Bekasi tapi aku sekolahnya di Jakarta. Oh. Kalau ngongkos tuh. Pulang pergi 8.000, 2.000, pulang pergi. Enggak pakai jajan tuh 8.000. Naik angkot. Tapi aku tipikal yang gua harus sekolah. Mama nanya, "Teh, ada duit buat sekolah?" "Ada."
karena mikirnya lu punya bapak. Ya. Ada motor lu, motor butut, motor Astrea. Ya, Astrea 800 tuh ya. Iya. Ya, anterin sekolah. Ayo. Nyampe depan gang, mati motornya. Bensin habis. Bensinnya enggak ada. Gimana ini caranya kita? Mama datangnya berangkat sekolah kan? Akhirnya apa? Kita melipir ke rumah kakaknya ayah. Udah, ikut di sini dulu aja sampai jam 3 sore, ntar ayah jemput lagi. Harus dititipin. Mama, bohong. Mama gak tahu. Gak tahu, Mama. Itu gebrakan waktu zaman susah. Nah. Pas sekarang udah gebrakan, hidup udah mendingan nih. Nah, coba Ki. Itu aku udah mau nikah. Okay. Tapi belum. Kamu Agnes, mau nikah? Ya! Terus kamu deh. Asoy deh. Jadi aku lagi di rumah, ya, lagi tidur, kan? Oh. Tiba-tiba ayah datang ke kamar. Kiki bangun, Kiki. Entah kayak orang ada gempa, apa kebakaran atau apa gitu ya. Hmm. Kiki, mana HP kamu, mana HP kamu, mana Kiki, HP kamu. Ngapa ya, kenapa ya? Cepetan nih orang transfer. Hmm. Kenapa emang dia ngapa? Ini dia mau jual kontrakan. Beli kontrakan zaman sekarang. Itu dibangunin ya Ki, cuma buat beli kontrakan doang. Kontrakan. Ya, beli, akhirnya beli Ki. Beli. Okay. Udah beli nih, yaudahlah buat usaha ya kan. Tiba-tiba masuk di berita. Apa? Ayahnya Kiki Saputri juragan kontrakan. Menggratiskan semua kontrakan. Oh. Bulan pertama pada saat itu mau puasa. Ayah kan kasihan. Dia fokusnya mau mudik, mau puasa, makanya udah bulan ini gratis. Jangan yang bayar. Nanti habis lebaran baru bayar. Itulah ayah, jiwa raga ayah begini. Yang beli kontrakan duitnya siapa? Ayah kamu. Terima kasih ya Bang Diki, Bang Ate, Pak Ajar, ayah, mama. Udah bikin surprise buat aku nih. Aduh lahap banget aku nih makanya. Aku langsung kayak gini, langsung kayaknya gak usah syuting lagi deh ya kan. Terima kasih ya. Semoga jadi doa yang baik, semoga juga yang nonton bisa ikut merasakan kebahagiaannya juga. Amin. Juga sehat-sehat terus, jangan stres-stres, kurang-kurangin baca komen. Sampai berkali-kali. Jangan dibales-bales orang itu, biarin aja hidup itu. Perasaan gak stres baca komen dia ya? Kan lagi ngomong, kan gue juga hamil. Sampai gara-gara komen gak jadi syuting. Udah jangan lupa ya, buat saksikan terus OTW ya Bang. Hari ya, apa Bang? Sabtu Minggu jam 8.30 hanya di Trans 7. Yeah. Oke, makasih. Bye-bye.